Aksi pencurian kendaraan bermotor milik anggota polisi terjadi di wilayah Kabupaten Tuban pada Minggu 20 Februari 2022 sekitar pukul 2.41 dini hari. Data yang diperoleh Blok Tuban TV, korban bernama Miftah, anggota Polres Tuban berpangkat Ibda. Lokasi pencurian berada di rumahnya, yakni Jalan Al-Falah 2, Kelurahan Lasari, Kecamatan Tuban. Dalam aksinya itu, pelaku berjumlah 3 orang. Aksinya sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah korban. Dari rekaman tersebut nampak 3 orang pelaku menaiki satu motor. Kemudian 2 pelaku turun dan mengambil motor milik korban, sedangkan 1 orang pelaku menunggu di motor. Kapolsek Tuban Kota Ibtu Rianto menyampaikan, aksi curanmor yang sempat terekam CCTV itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian Satreskrim Polres Tuban. Dia menjelaskan dalam aksi tersebut ada 2 motor milik korban yang hilang. Pertama kendaraan Scoopy dan yang kedua kendaraan NMAX. Saya sampaikan, jadi memang benar pada hari Minggu ini hari telah terjadi pencurian kendaraan bermotor di daerah Kelurahan Latsari. Ya, Kelurahan Latsari, Gang Al-Falah 2, tepatnya di Pak Miftah. Ya, ada 2 unit yang memang hilang pada saat itu. Untuk sementara masih dalam rangka penyelidikan kami. Memang sudah terekam daripada CCTV yang ada di rumah korban. Namun untuk inisial dan sebagainya kami belum ngantongin, tapi percayakan sama kami, jadi masih dalam penyelidikan kami. Dan jadi, untuk pemilik rumah ini keduanya anggota Polri dan? Iya. Tugasnya di mana? Di Polres atau di Polres? Polres. Akibat aksi curanmor 2 motor itu, korban mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.